Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan. Sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Ya, saat ini masih dilakukan terus pengembangan dan pendalaman, termasuk kepada orang-orang yang membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah, orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu, yang jasadnya ada dalam koper, dibuang di Kalimalang, sudah diamankan sama tim gabungan tadi malam. Diamankannya di Sumatera Selatan, di Palembang. Kemudian, ini sedang proses perjalanan ya, ke Bali, ke Jakarta, ke nanti Polres. Itu setelah sampai baru kami lakukan pendalaman lagi nanti supaya kita lebih mengetahui bagaimana kronologis dan hal-hal lain-lainnya.